Pemirsa, oknum petugas lapas kelas 2B Cianjur ditangkap Sat Narkoba Polres Cianjur saat mengantarkan narkoba ke penghuni lapas. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan setengah ons sabu. Inilah SI, salah seorang oknum petugas lapas kelas 2B Cianjur yang berhasil ditangkap Satuan Narkoba Polres Cianjur. SI ditangkap di dalam lapas saat sedang bertugas. SI tak bisa mengelak sedikit pun setelah polisi menggeledah tas pelaku dan didapati setengah ons sabu-sabu. Dari keterangan pelaku, sabu tersebut diantarkan ke penghuni lapas di blok narkoba. Setelah memeriksa SI, polisi kemudian mengembangkan kasus tersebut dan hasilnya polisi menangkap 3 orang, yakni TI, AP, dan IS yang merupakan penghuni lapas dan menjadi jaringan oknum petugas lapas tersebut. Menurut keterangan Kapolres Cianjur, oknum petugas lapas tersebut telah lama menjadi kurir narkoba. Sebelumnya polisi mendapat laporan dari warga dan akhirnya mengembangkan laporan tersebut. Nah, ada dari pengunjung juga yang tadi baru diamankan, itu dari pengunjung yang mencoba untuk memasukkan. Ada juga jaringan dari luar yang mencoba untuk masuk ke dalam. Jadi ada beberapa modus yang dilakukan untuk masuk ke dalam. Sipir juga dikelola oleh orang-orang kita, berapa kali melakukan pengungkapan ternyata larinya ke lapas. Jadi kita kemudian melakukan upaya paksa tadi malam, kemudian terbukti bahwa ada sabu dan juga orang-orang yang ada dalam lapas itu menggunakan, terbukti dan adanya positif ketika dicek urin. Untuk oknum sipir sendiri kan ditangkap di dalam lapas sendiri atau memang di luar? Ya, di luar. Berarti artinya baru. Sementara itu, dari tangan pelaku, polisi mengamankan setengah ons sabu-sabu dan sejumlah telepon genggam untuk dijadikan alat komunikasi transaksi narkoba. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini para pelaku dijerat dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Heri Setiawan, Bandung TV.